Oke, okay, assalamualaikum teman-teman, sahabat kata Crazy Man. Jadi hari ini kita mau apa ya, review penggunaan ini MSKBIS. Jadi MSKBIS ini memang produk dari kata Crazy Medan. Jadi ini obat skabies oles teman-teman. Jadi langsung aja, di depan saya ini ada kelinci tadi, kelinci konsumen ya, yang datang tadi untuk mengobati kelincinya skabies teman-teman. Itu bisa dilihat, ini jenis ND ya, ini cukup parah ya skabiesnya. Sampai udah Pinocchio lagi, Pinocchio itu hidungnya mancung teman-teman. Jadi hari ini kita coba kasih ini ya, nah terus kita lihat bagaimana kedepannya ya pengobatan ya, kemanjuran dari obat MSKBIS ini teman-teman ya. Kita tonton terus ya videonya ya. Oke, jadi hari ini kita kasih dulu obatnya, coba kita coba dulu ya. Ini bisa nggak nampak nggak ini, karena memang saya sendiri nih teman-teman. Kalau seperti ini nampak nggak dia ya. Nah, proses pengobatannya, bisa dilihat dulu ya teman-teman. Oke. Ini nih kelincinya, kita kasih MSKBIS ya. Agak susah teman-teman ya. Oke. Kayaknya seperti gini aja nih. Nah, ini dia nampak ya. Oke, kita kasih pengobatan. Ya, kelincinya agak lasak ya teman-teman, karena memang dia lagi sakit. Jadi penggunaannya kita kacau dulu tadi, supaya obatnya tercampur dengan baik teman-teman. Ini memang dia cukup parah skabies ya, sampai di telinga-telinganya pun ini ya, seperti ini. Udah sampai berbentuk bunga dia teman-teman. Jadi ini hari pertama pengobatan. Nanti kita tengok lagi ya teman-teman. Ups. Hari pertama pengobatan kelincinya. Agak susah memang, karena memang videonya saya ngambil sendiri teman-teman. Ini kita kasih obat MSKBIS ini, kita buktikan keampuannya ya. Ini juga hidungnya kita apa ya teman-teman ya. Oke. Ini hidungnya Pinocchio ini kita kasihkan aja. Dan juga sampai kaki-kakinya ya teman-teman. Ini kakinya nggak pala banyak, cuma tadi di bagian kepala sama hidung aja nih, telinga. Kaki bagian bawah. Oke, jadi ini udah terlihat nampak basah semua teman-teman. Oke, jadi kita tunggu aja apakah nanti bisa kita kopek langsung ya teman-teman, karena memang dia bakalan mati kutu-kutunya. Ini bisa dilihat ya, ini kelincinya parah ini, sampai skabiesnya berbunga, sampai di badan juga ada skabies, misalnya berbunga deh teman-teman. Ini cukup luar biasa ini ya. Jadi ini sudah kita biarkan dulu kelincinya. Oke ya guys, jadi ini setelah 2 hari pengobatan dengan MSKBIS, kelincinya sudah mulai rontok ini ya. Jadi yang parah kemarin juga sudah hilang teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini kelinci sudah sehat kembali, dan ini sekarang proses pemulihan untuk bulu-bulunya dia tumbuh kembali. Jadi kemarin karena memang ini skabiesnya parah sampai berbunga-bunga, jadi masih ada bekas sedikit, tapi ini aman dan ini bakalan sembuh lagi dia teman-teman.
Jadi inilah kondisi kelinci yang setelah diberi penanganan oleh obat oles MSKBIS. Jadi kelinci sudah mau makan lagi, sudah sehat lagi. Kemarin juga sini juga parah juga. Ini kondisi kulit udah aman dan bersih dari skabies. Jadi yang mau beli MSKBIS silahkan order di toko kita ya. Alamat lengkapnya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.